Berdasarkan data saat ini kecelakaan di Tol Semarang Solo yang diseruduk truk pengangkut besi jar Jumat 14 April mengakibatkan sekira 8 orang tewas. Dua orang yang sebelumnya mengalami luka-luka dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali. Dilansir dari Tribunnews.com, Direktur RSUD Pandanarang Boyolali, FX Christian Dioko menyebut lima korban lainnya yang terluka masih dalam tahap observasi di IGD. Hingga kini petugas masih mengkonfirmasi data korban yang terlibat dalam kecelakaan. Diketahui kecelakaan tersebut dipicu oleh truk tronton pengangkut besi yang diduga membawa muatan melebihi kapasitas melaju dari arah Semarang menuju Solo. Truk tersebut melaju dengan kencang dan mengalami remblong di dekat rest area sehingga menyeruduk kendaraan lain. Nampak kala itu sejumlah kendaraan terparkir di bahu jalan lantaran rest area penuh. Sehingga saat kejadian berlangsung, kebanyakan yang menjadi korban serudukan kendaraan tersebut ialah truk-truk yang tengah berhenti di jalur lambat race area 487A. Seperti diketahui, kecelakaan tersebut melibatkan 8 kendaraan sekaligus. Dua di antaranya adalah truk wingbox, pengangkut ekspedisi paket, dan satu mobil travel. Terlihat kondisi kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami ring separah. Selain itu, ada truk pengangkut paket kiriman muatannya terlihat berserakan. Jum, jum, jum. Jum, jum. 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 Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!